Min, nanti sore mau nemenin Jian ke toko buku enggak? Suara wanita yang ia cintai tiba-tiba saja muncul di depan bengkel sambil mengulas senyum sangat manis. Mau dong, habis maghrib ya? Amin mengiyakan dengan hati bersorak gembira. Jian pun bersorak gembira di dalam hati. Nanti malam, ia bebas belanja aneka novel dan alat tulis karena pasti Bang Amin dengan senang hati mentraktirnya. Ceweknya ya Bang, tanya Ririn sambil menyerahkan uang 15.000 pada Amin. Gadis muda yang mengajak Amin ke toko buku tadi baru saja pergi. Calon istri Bu, doakan ya, sahut Amin dengan mantap. Senyumnya cerah ceria, secerah rezeki pagi hari ini. Wah, selamat Bang, masih muda, cantik pula. Emang sekarang daun muda lagi laris ya Bang. Kalau daun kering kayak saya, pasti gak ada yang mau. Ririn tergelak. Ia pun kini sudah naik ke atas motor, siap melanjutkan perjalanan ke rumah sang mama. Daun kering mah cocoknya sama aki-aki garing Bu, timpal Amin ikut tergelak. Baru kali ini masih pagi ia sudah mendapat pelanggan yang lucu, janda pula. Biasanya janda gemesin, tetapi janda yang ini ngeselin. Calon istri juga masih calon Bang. Udah resmi aja masih bisa lepas, apalagi baru calon. Awas, zaman sekarang banyak cewek muda tukang pelorotin celana, ujar Ririn mengingatkan sambil menyalakan mesin motornya. Amin menelan salivanya saat mendengar kata pelorotin celana. Pikirannya melayang ke negeri anta beranta. Bu, anaknya jangan ketinggalan. Mata Amin mengarah pada kursi panjang di mana Dira sedang berbaring menyantap biskuit dengan tenang. Lelaki itu tergelak lagi. Jika tadi Mbak Katini hampir ketinggalan bakul jamu, maka janda yang satu ini hampir ketinggalan anak. Dan ini yang paling parah. Ya Allah. Ririn lekas turun dari motornya, lalu memasukkan Dira ke dalam gendongan. Namun susah. Dira baru saja bergerak ke sana kemari, sehingga Ririn cukup kesulitan. Amin hanya menoleh sebentar, kemudian melanjutkan kembali aktivitasnya. Ia memang tak terlalu suka dengan anak kecil, kecuali anaknya sendiri nanti. Ya Allah, susah ya Bu, sini saya bantu. Imron yang baru saja tiba di depan bengkel Amin langsung saja membantu Ririn yang kesulitan memasukkan Dira ke dalam gendongan depan. Dengan cekatan dan hati-hati, Imron menolong Ririn. Karena memang ia mengenalinya, Amin menoleh lalu memperhatikan kedua orang dewasa di depannya yang sibuk dengan seorang balita. Makasih Bang Imron, ucap Ririn setelah berhasil menggendong Dira dengan nyaman. Sama-sama Bu, hati-hati di jalan. Dadah Dek Dira. Imron tersenyum sangat manis lalu melambaikan tangan pada Dira. Gadis kecil itu pun tersenyum lalu tanpa sengaja kepalanya menoleh hingga saling pandang dengan Amin. Dira tiba-tiba menangis saat berhadapan dengan Amin. Anak balita aja nangis lihat Bang Amin, celetuk Ririn sambil menyeringai. Mari Bang. Ririn pun bergegas melajukan motornya. Imron memperhatikannya sampai hilang di belokan depan jalan. Imron mengeluarkan rokok dari saku celana panjangnya. Lalu ia menyalakan rokok dan duduk di kursi plastik depan bengkel. Angin Min, kata Imron sambil menunjuk ban belakang motor dengan dagunya. Oke, lu kenal sama ibu janda tadi,
tanya Amin yang kini tengah memasukkan ujung selang ke dalam pentil ban motor Imron. Itu Min yang gue bilang, majikannya Laili, orang kaya itu. Rumahnya aja gede banget, terang Imron berapi-api. Amin hanya menoleh sekilas, lalu memutar bola mata malasnya. Gak minat gue, Im. Nih, nanti malam gue mau ke toko buku sama Jihan. Lihat saja, sampai bulan depan, pasti Jihan resmi jadi pacar gue. Tahun depan baru gue lamar, ngumpulin duit dulu buat ngasih anak. Amin menyeringai sangat lebar, seringai kebahagiaan yang sebentar lagi akan menyapanya. Jihan kembang Gang Mawar. Serius lu, bukannya dia pacarnya Edo, anak Pak Lura. Imran mematikan rokoknya, lalu berjalan mendekat pada Amin. Mana mungkin pacar orang mau jalan sama cowok lain. Dah, lu doain aja gue sama Jihan berjodoh, ujar Amin sambil menepuk pundak Imran yang masih melongo. Kayaknya lu terobsesi sama anak. Awas kena karma lu, Min. Dah, gue mau mangkal lagi. Imran memberikan satu lembar uang 22.000 rupiah pada Amin sebagai bayaran isi angin motornya. Sepeninggal Imran, Amin mencuci tangan lalu sarapan. Setelah sarapan, satu bungkus roti dan minum air putih hangat. Amin kembali fokus pada pekerjaannya. Untung saja ada lagi pelanggan yang ingin ganti busi motornya dan langsung dipasang oleh Amin. Hari terus berlalu hingga sore. Tak terasa, Amin sudah mendapat 10 customer bengkel hari ini, termasuk Mbak Elin, si janda beranak 2, dan Mbak Sena, si janda beranak 3. Tentu saja Amin menolong dengan suka hati karena keduanya ada termasuk pelanggan dengan totalitas tinggi. Setiap hari ke bengkel Amin hanya untuk tambal ban atau sekedar tambah angin. Lebih menguntungkannya adalah jika pelanggan lain tambah angin hanya memberikan uang 2.000 sampai 5.000. Namun beda dengan Mbak Elin, Mbak Nengsi, dan Mbak Sena. Jika menambah angin, mereka akan berlomba memberikan uang lebih. Amin masih memandang uang 50.000 pemberian dari Mbak Elin. Dalam hati ia bersorak, uang 50.000 bisa digunakan untuk mentraktir Jihan makan es campur nanti malam, atau menikmati pecel lele pinggir jalan sambil suap-suapan. Amin tergelak dalam hati, sekaligus mengharu biru gembira. Dilihatnya jam di dinding sudah pukul 5 sore. Hari ini ia sudah mendapatkan uang 360.000. Sangat lumayan untuk bengkel kecil seperti miliknya. Tutup lebih awal saja deh, biar bisa siap-siap, gumam Amin sembari merapikan peralatannya. Untungnya sudah tidak ada pelanggan lain, sehingga Amin lebih mudah untuk rapi-rapi. Bersambung.